Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini, kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Free Guy. Film Free Guy bergenre aksi fantasi rilis pada tahun 2021 ini loh, yang disutradarai oleh Sean Levy. Dalam film ini, kita seakan masuk di dunia games. Namun, film ini bukan adaptasi dari games. Hanya saja, banyak elemen games dan pop culture lainnya yang jadi referensi loh. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk mendukung channel ini. Daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai! Film ini berawal di dalam kehidupan games, yaitu Free City. Game ini sangat terkenal dan anak-anak muda banyak yang memainkan game tersebut. Karena fitur dari game ini sangatlah keren, yang dimana pemain dalam game ini bisa membentuk karakter apapun yang sangat keren. Dan setiap karakter akan mendapatkan misi dan harus menyelesaikan misi. Tujuan dari game ini untuk menaikkan levelnya. Game ini juga menciptakan karakter untuk karakter pendukung dalam game tersebut, yang dimana selain pemain, ada juga karakter NPC yang digerakkan oleh sistem program komputer, atau yang dikenal dengan sistem AI. Fungsi dari NPC ini hanya sebagai pelengkap objek gamenya, supaya game ini terlihat nyata seperti di kehidupan aslinya. Salah satu karakter utama NPC yang ada di game itu adalah Gay. Gay diciptakan sebagai pegawai bank yang dimana bank tersebut selalu dirampok dan dijadikan misi bagi para pemain game untuk menaikkan levelnya. Di bank itu juga terdapat karakter NPC lainnya yang bernama Budi. Ia adalah teman dari Gay nih teman-teman. Nah, suatu hari Gay berpapasan dengan seorang pemain wanita. Dan dia terkesima saat melihat karakter wanita cantik yang bernama Molotov Girl. Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Billy. Setiap harinya, Gay selalu melakukan aktivitasnya sebagai seorang pegawai bank. Dan bank itu seperti biasa selalu dirampok nih. Saat itu, bank sedang dirampok seseorang pemain. Saat sedang mengumpat, tak sengaja, Gay melihat Molotov Girl yang sedang berada di luar. Hal itu pun membuatnya berinisiatif dan kemudian nekat melawan pemain perampok dan merebut perlengkapan kacamata pemain itu. Dengan kacamata itu, Gay tiba-tiba bisa melihat seluruh kota secara utuh, seperti apa yang dilihat oleh para pemain game lainnya. Tampilan game ini hampir mirip dengan game PUBG dan FF nih teman-teman. Di sana, ia melihat ada kotak kesehatan yang berwarna merah. Ternyata, itu adalah kotak heal yang membuat dirinya seketika sembuh dari luka-lukanya. Selain itu, ia juga bisa mendapatkan fitur untuk dapat mengambil uang dari pemain lainnya yang sudah mati, dan secara otomatis masuk ke dalam rekeningnya nih. Kemudian kembali ke dunia nyata, yang dimana ada dua lelaki yang bekerja sebagai programmer untuk game Free City ini, dimana mereka adalah Kiss dan Mouser. Game Free City ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar developer game digital. Tentu saja, mereka berdua terkejut melihat keanehan yang dilakukan oleh seorang karakter NPC yang bisa membunuh pemain. Karena kodratnya, seorang karakter NPC hanya bisa melakukan rutinitas yang sudah diprogram oleh para programmer. Hal itu membuat Kiss dan Mouser penasaran dan masuk ke dalam game tersebut dengan memiliki misi untuk dapat mengambil kembali kacamata yang ada pada Gay. Namun sayangnya, dengan kacamata itu, Gay telah mendapatkan berbagai fitur program kekuatan baru yang bisa dia gunakan untuk kabur dari Kiss dan Mouser. Dengan kacamata yang ia dapatkan, Gay saat ini bisa melakukan apapun yang ia inginkan tanpa diprogram. Ia lakukan layaknya seorang pemain pada umumnya. Seperti contohnya, ia pergi menyusul Molotov Girl yang sedang memiliki misi untuk menyelinap ke dalam sebuah tempat rahasia. Di sana, Gay berkata bahwa ia ingin membantu Molotov Girl dalam menyelesaikan misi. Namun, Molotov Girl menolak tawaran bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan Gay masih berada di level 1, sementara ia sudah ada di level 195. Tentunya, hal tersebut hanya akan membuat beban bagi Molotov Girl. Kemudian, kita kembali ke Gay. Agar bisa dekat dengan wanita idamannya, ia pun memulai usahanya untuk menaikkan level. Namun, dia banyak menemukan kegagalan. Tapi setiap harinya, dia mencobanya lagi dan lagi. Perlahan namun pasti, Gay sedikit demi sedikit berhasil menaikkan levelnya. Bahkan, Gay menjadi trending topic di sosial media nih. Tak diduga, Millie dan programmer Kiss ternyata berteman di dunia nyata. Saat itu, Millie meminta bantuan kepada Kiss agar karakternya Molotov bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misi tersulit yang ada di dalam game tersebut.
Karena bantuan orang dalam itu berhasil membuat Molotov Girl bisa sukses dalam misi tersulitnya tersebut. Di dalam tempat misi itu, ada sebuah data rahasia yang ia cari. Di sana, tiba-tiba ia dikepung oleh para penjaga. Namun beruntungnya, Gay sampai di tempat tersebut dan langsung membantu Molotov Girl. Di scene ini diperlihatkan kebolehan mereka dalam bekerja sama. Mulai mengalahkannya para penjaga satu persatu dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Gay dengan percaya diri yang tinggi mengatakan pada Molotov Girl karena saat ini ia sudah berada di level yang sepadan dengannya. Selanjutnya, menampilkan suasana di kantor developer game tersebut. Karena ketenaran karakter NPC si Gay ini membuat pimpinan perusahaan yang bernama Antoine merasa marah. Bagaimana bisa karakter NPC bergaya dan membuat aturan permainan sendiri dan membuat program data menjadi kacau, Antoine pun meminta Kiss untuk melakukan apapun demi bisa mengembalikan sistem game seperti semula nih. Kembali ke dunia Free City, Molotov Girl dan Guy bisa saling mengenal satu sama lainnya. Molotov Girl menjelaskan bahwa Guy ini adalah karakter fiksi yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya. Ya, karena bukan kodratnya NPC bertindak di luar program. Kemudian, Molotov Girl mendapatkan info dari orang dalam bahwa permainan ini akan segera diprogram ulang, yang tentunya akan banyak karakter yang NPC digantikan dengan program baru, di mana artinya Gay dan semua karakter akan dihilangkan dari game tersebut. Hal itu tentu membuat Gay sangat terkejut, karena selama ini ia berpikir bahwa ia adalah manusia normal yang menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun setelah mendengar semua penjelasan Molotov Girl, Gay pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut nih teman-teman, serta berencana untuk menyelamatkan penduduk kota. Gay mendapatkan misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya Molotov Girl ditugaskan. Hal ini membuat Gay dan Budi si Satpam Bang saling bekerja sama untuk dapat mengambil data tersebut. Tak diduga, karena efek ketenaran Gay di dunia nyata, di mana pemain penjaga tempat misi rahasia ini yang seharusnya bertugas menjaga data itu, akhirnya langsung saja memberikan data tersebut secara gratis kepada Gay dan Budi. Setelah diteliti dan dianalisis lebih dalam, ternyata data itu berisi rahasia sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para pemain NPC lainnya. Karena hal itu, Antoine pun semakin marah pada karakter Guy. Bahkan ia pun langsung meminta Moser si programnya itu untuk langsung merestart ulang sistem gamenya tersebut. Dan benar saja, setelah direstart ulang, karakter Guy kembali menjadi seperti semula. Yaitu seorang NPC pegawai bank. Namun Molotov Girl tak membiarkan hal itu. Ia mencoba menyadarkan Gay kembali, tentunya dengan bantuan Kiss si orang dalam. Gay pun akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu, mereka pun mengumpulkan semua karakter NPC lainnya dalam game Free City dan mengatakan yang fakta dan kenyataan terhadap informasi rahasia yang sudah mereka ketahui sebelumnya kepada para penduduk kota, di mana terdapat sebuah pulau rahasia yang ada di balik layar lautan. Di pulau tersebut, seluruh karakter NPC yang lain bisa hidup tanpa harus menjalani program game tersebut, di mana tentunya dalam tempat itu, mereka akan bisa bergerak bebas dan hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah memberikan informasi tersebut, Gay dan Molotov Girl pun segera pergi ke tepi pantai. Di tengah perjalanan itu, Antoine lantas memerintahkan Moser untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Moser pun akhirnya membuat kondisi kiamat dalam game tersebut, di mana kota yang mereka lewati mulai menyempit pergerakan mobil mereka sedikit demi sedikit. Namun lagi-lagi dengan bantuan orang dalam si Kiss, mereka berhasil melewati jalanan tersebut dengan selamat. Akibat perbuatannya itu, akhirnya si Kiss dipecat oleh Antoine karena dianggap sebagai pengkhianat perusahaan. Namun cerdiknya, si Kiss ini sebelum pergi dari perusahaan, Kiss memberikan mujizat terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan sebuah jembatan apung di atas laut, di mana jembatan apung itu langsung menuju ke pulau seberang. Karena semua kekacauan itu, Antoine memerintahkan lagi programmernya yang lain dengan mengirimkan karakter baru untuk melawan Guy dan menonaktifkan semua pemain yang ada di dalam game tersebut,
Sehingga gay ini tidak akan mendapatkan pertolongan lagi nih teman-teman. Dan benar saja, untuk dapat melewati jembatan apung ini, gay sudah dihadang oleh seorang karakter baru yang bernama Dud. Dud ini memiliki wajah yang kembar seperti gay. Namun saja, ia memiliki postur tubuh yang lebih kekar dan kuat. Oleh sebab itu, gay kesulitan karena dapat dihajar habis-habisan oleh Dud. Namun gay yang cerdik dapat memanfaatkan kacamatanya yang ajaib ini nih. Sehingga ia dapat memanfaatkan fitur fasilitas kekuatan lain. Ia menggunakan tameng Captain America dari Avengers dan tangan kuat Hulk untuk dapat menghajar balik si Dud. Namun, Dud yang diprogram lebih kuat fisiknya tidak menyerah begitu saja nih. Ia tetap bangkit dan tetap melawan gay. Sampai di fase terjepit, gay pun memasangkan kacamatanya pada Dud agar dapat mengecohkan pandangan Dud agar ia bisa melihat misi-misi lain yang lebih menyenangkan nih. Dengan kalahnya Dud, gay dan Budi pun segera berlari dan seberangi jembatan apung lagi. Melihat hal itu, Antoine sangat geram dan ia pun segera pergi ke pusat server untuk menghancurkan pusat server dalam game Free City tersebut. Hal itu pun membuat kota dalam kondisi kiamat besar lagi nih teman-teman. Game Free City perlahan-lahan terhapus, bahkan Budi dan Gay dikondisikan terpisah dalam runtuhan jembatan apung tersebut. Namun secara bijaknya, Budi meminta Gay untuk meninggalkannya agar bisa sampai di pulau seberang. Dengan berat hati, Gay pun segera berlari ke ujung jembatan dan sampai di pulau seberang. Keberhasilan Gay ini membuat semua karakter NPC yang selamat lainnya menjadi sangat bahagia. Karena itu artinya, mereka akan bisa hidup dengan bebas. Setelah kejadian kekacauan semua itu, perusahaan developer Antoine pun akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game dan turunnya reputasi perusahaan dan juga kaburnya semua investor di sana nih. Kemudian game yang awalnya dikembangkan oleh Kiss ini di perusahaan itu akhirnya diambil alih dan programmer mitra yang lainnya, di mana mereka pun mengembangkan sebuah game yang sangat unik dengan konsep yang hampir sama dengan game sebelumnya nih. Dan game tersebut diberi nama Free Life, di mana di dalam game ini semua para karakter NPC bebas melakukan apapun dan dapat hidup dengan normal seperti kehidupan manusia. Dari awal permainan itu, Millie pun menyadari bahwa Kiss adalah sosok yang telah memprogram karakter gay yang begitu cerdas melebihi program AI. Film ini diakhiri dengan kebahagiaan semua para pemain dalam game Free Life, dan di saat bersamaan juga Millie dengan Kiss akhirnya bisa menjalin kasih di dunia nyata. Nah, sekian dari film ini. Kita bisa mengambil makna bahwa di dalam dunia game kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, meskipun itu tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!